Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, warga menggelar sholat Idul Adha di depan rumah. Jamaah yang diperbolehkan datang hanya warga perumahan setempat. Sholat Idul Adha digelar warga perumahan Keraha Bukit Raya, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat di depan rumah. Warga sudah antusias sejak pagi untuk menggelar salat berjamaah. Jemaah yang boleh mengikuti sholat di tempat ini hanya warga setempat karena salat digelar di depan rumah masing-masing. Alhamdulillah ya, di masa pandemi ini kami masih bisa melaksanakan sholat id. Walaupun dilaksanakannya depan rumah kami, di halaman rumah. Karena melihat kondisi saat ini kami takut untuk sholat di masjid atau di lapangan yang banyak kerumunan. Sebelum melaksanakan sholat, berbagai protokol kesehatan juga diterapkan, termasuk memakai hand sanitizer. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.